Awas jatuh. Ayo adek. Pintar. Merono apa? Pak. Nemen iki banjir. Mas. Ini dari Sanki parah gitu nih. Yakin deh. Namun kak Isa mas. Enggak ngono. Alat komunikasi. Alah, gimana? Tangan sepenuhnya mawar deh. Pegangan depan deh. Ini beka. Oh, cekak gelem. Lah iya, cekak. Sikile dhisik pelan-pelan. Awas jatuh. Ayo adek. Pintar. Nih, suka mundi nih. Kon, masih batin. Di. Kon dah mas bayar? Iya. Kita baik aku merah. Adek, jalan gini. Ayo.
ayo kidul. Botole ngandu ngono kan. Kira ta. Kokona mbote. Langsung nggih, mesin. Banjir terjadi di berapa kecamatan, Mas? Sampai saat ini report masuk ke saya 4 kecamatan dan masih ada kemungkinan meluas di kecamatan-kecamatan berikutnya. Ini penyebab banjirnya apa, Mas? Yang pertama karena curah hujan yang sangat tinggi di 3 hulu sungai kami, sehingga debit air sangat besar dan kebetulan di daerah hulu membawa material yang cukup besar dan banyak sehingga debit air pada hilir sungai cukup parah. Terparah di mana? Saat ini kondisi terparah karena akibat banjir ya. Akibat banjir kondisi terparah ada di Desa Selorejo dan Desa Kademangan. Ketinggian air sampai berapa? Pada titik terdalam sampai 2,75 meter 30 menit yang lalu. Tapi kondisi saat ini sudah alhamdulillah sudah mulai surut. Dimungkinkan ketinggian air saat ini ada di 2,25 sampai 2,5 meter pada titik terdalam. Kalau di Desa Kademangan ini ketinggian air sampai berapa? Itu di Kademangan. Yang terendam di Desa Kademangan ada berapa rumah? Perhitungan awal 1 jam yang lalu ada 443 rumah di Desa Kademangan. Sementara kami fokus untuk evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat dalam bentuk makan minum awal.